Saat ini di Hotel Marriott Harbor Bay, Batam, kedatangan 3 orang menteri yang hadir untuk menjalankan rapat bersama dengan Forkopimda. Halo Tribuners, kembali lagi dengan aku Nadia di Hype membahas berita terkini untuk kamu. Tribuners, saat ini di Hotel Marriott Harbor Bay, Batam, kedatangan 3 orang menteri yang hadir untuk menjalankan rapat bersama dengan Forkopimda Provinsi Kepri dan juga Kepala PP Batam dan atau Wali Kota Batam membahas tentang percepatan pengembangan proyek investasi Rempang Eco City. Nah, tadi kita melihat ada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang baru saja tiba di lokasi rapat yaitu di Hotel Marriott Harbor Bay Batam, yang mana sebelumnya tadi ada Mendagri Tito Karnavian dan juga Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto. Nah, ketiganya sudah tiba. Oh ya. Kita batasi. Ketiganya sudah tiba di lokasi rapat yang berada di Hotel Marriott Harbor Bay Batam. Sorry, saya Nah, nantinya akan ada juga Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dan juga Kepala BP Batam Muhammad Rudi serta Forkopimda dari Provinsi Kepulauan Riau. Dan ketiga menteri itu dijadwalkan sudah datang sejak pagi tadi sekitar pukul 9 dari bandara touchdown di Bandara Hang Nadiem Batam. Kemudian siang ini akan menggelar rapat di Hotel Marriott Harbor Bay Batam. Oke Tribuners, sekian dulu berita yang bisa Nadia sampaikan kali ini buat kamu. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Dengan aku Nadia, I'll see you soon. Bye!